Mana mungkin dia akan tergoda untuk menyalakan api asmara. Mungkin hanya sementara, numpang mandi dan numpang makan saja. Gula-gulamu, gula. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan kali ini aku ditemenin sama tukang gula-gula. Pengen apa di sini? Pokoknya semua raigan ya, mau tukang gula-gula kek, tukang apa lagi? Pokoknya gue gula. semua gue. Gak apa-apa. Kali ini gula-gulanya manis banget karena dinyanyi sama cewek cantik, yes, dari Philippines. Lovely yang membuat orang menjadi lovely. Oh, ini gimana Lovely nyanyi lagu ini setelah kemarin dia nyanyiin lagu? Lagu apa kemarin? ABG Tua. Agak mikir dulu. ABG Tua. Kali ini nyanyi lagu gula-gula yang dangdut-dangdut. Dangdut manja gitu ya kan. Aku agak bingung nih kayak gimana nih kalau Lovely manja centil. Apakah akan berhasil gitu? Karena Lovely itu kayak cewek yang strong, ya keras kan? Gitu ya. Langsung aja lah subrek channel ini dan kita tontonin Lovely Philippines gula-gula. Yes, perfect. Oh. Alright, I'm gonna give you my next song, gula-gula by Miss Elvi Sukais. Belain cantik banget ya. Yes. Jadi kita ada masalah ya. Kayak agak shaky gitu ya. Iya, iya. Gak terlalu mulus gitu. Ya, di situ aja ada, sih. Ada something wrong. Tapi gak masalah. Yes. Buat kita sih masih aman. Yes. Cuma ada ini aja. Gak mulus aja. Pulang ke rumahmu. Suamiku bercinta denganmu. Oke, ekspresinya dapat semua. Yes, benar banget. Kayak mana mungkin suamiku pulang ke apa ya kan? Dengan bahasa itu udah bisa menginterpretasikan ya. Gitu ya, dengan ekspresi dan lain-lainnya. Oh, ho, bam bam. Jujur li aku pikir tadi aduh bakal dangdut nih. Iya. Kan ternyata enggak dong, aransemennya memang dibikin agak sedikit rock gitu, gitu, tapi enggak rock banget ya, betul. Tapi pas sih buat pas, Lovely. Bener-bener. Dan aku tuh apa coba, kayak Lovely ini dia kalau punya improve tuh yang benar-benar different gitu. Beda, yeah. Taste-nya juga beda sama yang lain gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau aku sukanya dia staccato-nya pas banget dengan gini. Nggak dipanjang, nggak dilebek-lebekin nyanyinya. Asik. Asik. Cengkoknya udah mulai nesel ya, dari penran ya? Iya, dari penran sedikit. Everyone, untuk semua ladies, hati-hati.
Nah, oh. Ini pasangan kita. Sentuh banget ya sih. Asik. Oh, aku suka sekali attitude-nya. Oh, wow, dia tuh kalau ngomong ya, apa ya, kayak ngerti gak sih, kita pengen lihat, pengen denger gitu ya kan. Gila, attitude-nya bagus banget. Yes. Oh, nice. Oh, that. Meskipun simple gerakannya ya. Iya. Itu baju di badannya Lovely itu tambah seksi, mukanya seksi, tambah gerakan tadi benar-benar yang tapi bukan seksinya, bukan cewek genit ya, benar-benar elegan gitu ya, kayak Beyonce gitu. Nah kalau kata aku nih, aku udah lihat Lovely dua kali perform dengan dance bareng sama dancer. Aku tuh selalu ngeliat dia tuh benar-benar auranya tuh kayak kasih lighting gitu, ngerti gak sih? Yeah, auranya tuh mau terpancar khusus ke dia. Jadi gitu, kita tuh semua tertuju ke dia. Yes. Gitu. Asik. Aduh, dangdutnya. Oh. Oh. Nice. Nah, itu teriakannya Lovely yang gitu. Itu sering banget dan aku suka loh itu. Oh ini ya, buat penyanyi pop nih atau yang enggak bisa cengkok nih, ikutin caranya Lovely bercengkok. Yeah. Goyangkan kepala kalian itu tuh ngaku. Kan guru kalian satu dulu ngomongnya gitu. Oh iya. Kepala kalian goyangin aja, pasti ikut nyengkok kok itu. Lucky love. Bukan gitu. Laki-laki yang pandai berdusta, dusta, dusta, sudah pasti. Itu ngaruh sudah kepala. Pasti. Buat yang nggak bisa, kalau yang udah cengkoknya udah mulus mah nggak usah gunggungin kepala. Gula hoi, gula hoi. Asik. Improv tipis, yes. Manis. Hanya mainin nada sedikit aja udah. Oh. Oh, mulut. Oh, asik. Totalitas banget nih. Nah, lihat mukanya, ekspresinya pam pam. Kalau musiknya ini, ikut mukanya ngikut. Itu semuanya. Acak-acakan jadinya. Nah, aduh gila, pokoknya semua bermain banget nih Lovely nih. Aduh, emang gak salah banget ya, gue suka Lovely dari awal nih, bener-bener lo Lovely, gila nih. Oh. Go. Oh. Lovely. Makin ke belakang ya, kayaknya dia makin nyaman dan makin enjoy jadi diri sendiri. Dan ngedangdutnya tuh juga enak gitu. Yeah. Asik. Gila. Mampus. Diva. Bahaya. Diva. Bahaya ini. Melly, mohon maaf nih, bahaya banget ini. Melly, saingan Anda berat. Berat Melly. Oh. Kita yang cewek ya, kalau hari sama
Iqbal kan tuh Kir sama ini gitu betul. Kan. Aduh Meli, Meli bahaya Meli. Gila ini mah. Kalau disandingin sama Meli bisa aduh kita enggak tahu merayang pala gue gitu ya. Di sini Lovely nyanyinya benar-benar nyaman banget. Yes. Dangdutnya memang ya oke lah, cengkoknya memang enggak semulus seperti dangdut Indonesia ya. Tapi ini udah beri berapa bulan doang ini mereka perkembangan Lovely ini itu, untuk ngedangdut udah wow banget iya, gitu loh. Cengkok-cengkok yang dimainin sama Lovely itu benar-benar yang dalam satu bulan tuh kalau anak yang enggak smart banget atau musikalitasnya yang biasa-biasa aja enggak akan gitu. Mungkin bisa kekejar bisa gitu, ya kan? Ini benar-benar attitude-nya semua bagus. Kalau dangdutnya iya, iya. Cara nyanyinya udah mulai berbeda gitu, enggak yang keras. Kalau dangdut kan enggak bisa yang keras kayak pop kan. Yes. Beda gitu tarikannya dangdut sama pop gitu kan. Nah sekarang Lovely itu udah kayak tahu nih pop kayak gimana, dangdut kayak gimana, cara tarikannya, cara nyanyinya dan berhasil banget. Dan juga stage act-nya itu aku suka banget. Dia tuh, dan aku sukanya apa? Begitu dia nyanyi tuh, dia benar-benar kayak I'm a star, I'm a diva. Yeah. After that, dia tuh kembali kayak Lovely. Aku orang biasa kok gitu, kayak gitu. Yeah, kelihatan ya kan? Dan, aduh gila sih. Keren. Buat kalian nih, the next yang mau ikutan DA Asia nih, banyak-banyakin nonton Diva Internasional nih. Yeah. Kayak Lovely nih, dia attitude-nya, stage act-nya keren banget. Kayak kalian juga semuanya keren banget. Yang udah subrek channel ini, yang belum subrek, subrek dulu. Betul, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.